Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil praktis kedua MotoGP Indonesia yang digelar hari ini Sabtu 28 September 2024. Dilengkapi dengan daftar klasemen terbaru MotoGP 2024. Franco Morbidelli berhasil keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 30,330 detik. Di posisi kedua ada Alex Espargaro, di posisi ketiga ada Marc Marquez, di posisi keempat ada Francesco Bagnaia, di posisi kelima ada Jorge Martin, 6 ada Fabio Di Giannantonio, 7 ada Enea Bastianini, di posisi ke-8 ada Maverick Vinales, di posisi ke-9 ada Fabio Quartararo, 10 ada Pedro Acosta, urutan ke-11 ada Juan Zarco, 12 ada Alex Rins, 13 ada Joan Mir, 14 ada Augusto Fernandez, 15 ada Brad Binder, 15 ada Takaki Nakagami, urutan ke-17 ada Luca Marini, 18 ada Alex Marquez, urutan ke-19 ada Marco Bezzecchi, 20 ada Jack Miller, urutan ke-21 ada Raul Fernandez. Daftar klasemen terbaru MotoGP 2024 di peringkat teratas ada Jorge Martin dengan 341 poin. Di peringkat kedua ada Francesco Bagnaia dengan 317 poin. Di peringkat ketiga ada Enea Bastianini dengan 282 poin. Di peringkat keempat ada Marc Marquez. Di peringkat kelima ada Brad Binder. Di peringkat keenam ada Pedro Acosta. Di peringkat ketujuh ada Maverick Vinales. Di peringkat ke-8 ada Alex Espargaro. Di peringkat ke-9 ada Alex Marquez. Di peringkat ke-10 ada Fabio Di Giannantonio. Jadwal race MotoGP Indonesia pada hari Minggu 29 September 2024. Race Moto3 akan digelar pada pukul 11. Race Moto2 akan digelar pada pukul 12.15. Sedangkan race MotoGP akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live di Trans7 dan Sport TV. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.